What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out. Being in the playoffs 6 straight years, right? 7. Now it's 7. Sell, yeah. Yeah. It's a good number. It's a great number. It's a great number. Great number. Not a lot of people. Stay mellow, man. But it's more important. Hey, more importantly, what you guys showed over this 2 weeks, I couldn't be more proud of a group of guys. I mean, honestly, what you did, we were up against it every fucking game, and you guys brought it and hung together and found a way, and you should really be proud of what you've done, all right? And lastly, Nurk. Hell of a game, and in honor of your grandmother. Gue Nur Kipadilla, kita kembali lagi info basket harian untuk edisi 16 Agustus 2020. Langsung aja nih guys, kita akan membahas tentang NBA Play-in Tournament yang berlangsung seru dan menegangkan sekali dini hari tadi, di mana Portland Trail Blazers akhirnya berhasil lolos ke NBA Playoff setelah mengalahkan Memphis Grizzlies dengan skor 126-122. Ini ya, berarti prediksi gue kemarin one and done bener, dan gue hampir aja memprediksi marginnya juga bener ya. Hampir, gue bilang main 5-6 poin, tapi ternyata mereka selesainya marginnya dengan 4 poin. Oke, gue lagi pas nonton sedikit tegang karena Portland sempat tertinggal 8 poin di kuarter keempat, tapi untungnya ada pemain yang clutch banget, yaitu CJ McCollum. Mungkin CJ ini stands for Clutch Jumper McCollum, di mana CJ berhasil mencetak 14 dari 29 poin itu di kuarter keempat, dan ada 2 jump shot di depannya Ja Morant menurut gue yang penting banget, dan satunya keren banget sih, double behind the back abis dia pull up for a 3 point shot. Itu menurut gue susah banget, dan itu memberikan momentum kepada Portland Trail Blazers di pertandingan ini. Dan CJ setiap kali abis masukin 3 point shot tadi, abis masukin jumpernya dia, kenapa selalu ngelirik ke kamera ya, senyum-senyum. Dan CJ ini gue yakin tadi happy banget dengan effortnya dia, apalagi kita tahu kalau CJ ini bermain dengan satu tulang yang patah di pinggangnya, jadi gue yakin dia pasti bangga banget on how he came out for this game, dan juga bagaimana dia menyelesaikan game ini. So, salute for CJ McCollum. Tapi yang sealed the deal for the Portland Trail Blazers adalah pemain idola gue, yaitu pemain favorit gue sepanjang masa, Carmelo Anthony. Ini 3 point shotnya Carmelo menurut gue sedikit deja vu ya, kayak game pertama NBA seeding games, dimana dia 3 point dari sisi yang sama melawan Memphis juga, dan hari ini dia lakukan lagi di 20 detik terakhir, dan ini yang memastikan Portland untuk bisa lolos ke NBA Playoff. Carmelo sebelum 3 point tersebut, dia 0-4-5. Jadi ini kelihatan banget ya bagaimana percaya dirinya seorang Carmelo Anthony, dan juga bagaimana pengalamannya dia, dan dia yakin pasti pertembakan berikutnya akan masuk. So, salute juga untuk Carmelo Anthony yang selesai dengan 21 poin. Jadi bagaimana dengan Damian Lillard? Hari ini Damian Lillard di kuarter keempat menurut gue cukup quiet. Dia selesai dengan 5 poin di kuarter keempat, tapi di pertandingan ini dia selesai dengan 31 poin. Sesuai prediksi juga, pemain bilang Lillard itu kira-kira selesai 30-an poin sih. So, Lillard pasti senang melihat teman-temannya step up semua, apalagi di kuarter keempat. Ada juga Gary Trent Jr. menurut gue step up, walaupun memang dia susah payah mencoba untuk meredam Ja Morant, tapi dia beberapa kali melakukan steals yang cukup krusial di kuarter keempat untuk Blazers, dan juga dia poinnya gak terlalu banyak, tapi menurut gue timingnya pas banget lah tadi saat dia berkontribusi. Lalu juga ada Yusuf Nurkić. Yusuf Nurkić ini hari ini bermain dengan hati yang berat, di mana dia harus kehilangan omanya yang meninggal karena COVID, tapi tetap aja dia profesional memberikan segala galanya di lapangan dengan selesai dengan 22 poin dan 21 rebound. Karena menurut gue empat pemain ini, mungkin dengan ada Hasan Whiteside juga dan juga Mario Hezonja, ini akan menjadi penting banget nanti peran-perannya mereka ini kalau memang si Damian Lillard akan dimatikan oleh Lakers di first round of playoff. Jadi semuanya harus bisa collective effort, karena menurut gue hari ini menangnya Blazers ini karena team effort banget sih. Jadi itulah yang menjadi pembeda di pertandingan ini. Karena kita akan ngomongin dari sisinya Memphis Grizzlies. Nah, Memphis Grizzlies ini kelihatan ya di kuarter keempat, di menit-menit yang sangat krusial itu, mereka tuh memang sebuah tim yang masih muda banget, apalagi seorang Ja Morant. Ja Morant memang luar biasa hari ini, 35 poin. Gua akuin, he's like one of the best player on the floor today. Agresif banget, dan juga 3 point shot 3 kali masuk untuk Ja Morant. Salut sih bagaimana pemain rookie
yang baru pertama kali main di pertandingan seperti ini nih, gue pertama kali sih masih play in tournament, tapi yang pasti dia tuh benar impress banyak orang banget dan juga pasti mendapatkan respect dari banyak orang. Tapi di hari ini sayangnya tadi 8 kali turnover, menurut gue itu mencoreng gamenya dia sih hari ini. Dan juga Kyle Anderson 6 kali turnover. Dua pemain ini sayang banget tadi, kalau mereka turnover bisa dikurangin aja, menurut gue Memphis punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini sih. Jadi ini adalah growing pains lah, jadi mereka harus menerima ini karena untuk bertumbuh ke depannya. Karena gue yakin Memphis tahun depan dengan adanya Jaren Jackson Jr. kembali, Justice Winslow, ataupun mereka bisa mendapatkan pemain-pemain lain, ini Memphis pasti akan menjadi kekuatan sendiri nantinya di Western Conference. Dan akan rame menurut gue, Western Conference tahun depan akan bunuh-bunuhan sih. Apalagi nanti kalau Golden State udah kembali lagi dengan full squadnya mereka, akan seru banget lah pokoknya Western Conference tahun depan. Oke, selain itu kita akan ngomongin Jonas Valanciunas. Jonas Valanciunas seperti biasa kontribusinya seperti gue expect, di mana dia mencetak 22 poin dan 16 rebound. Hari ini fansnya Memphis banyak yang kecewa dengan wasit. Di kuarter keempat itu memang perbedaan free throw-nya 14 untuk Portland, sedangkan 2 free throw aja untuk Memphis. Banyak yang bilang, wah ini kayak Portland tuh pengen NBA masuk ke NBA playoff gitu. Tapi menurut gue sih enggak ya. Menurut gue ini experience-nya Portland dan juga memang bagaimana veteran-veteran ini tahu bagaimana cara menyelesaikan pertandingan. Menurut gue sih itu tadi yang menjadi pembeda di pertandingan ini. Oke, itu untuk Memphis melawan Portland. Karena kita udah lihat nih bagan untuk NBA playoffs, semua matchupnya udah set. Nah, baik yang udah meminta nih prediksi gimana. Prediksi playoff gue akan bikin besok, semoga aja bisa nih bersama teman dekat gue yaitu Adi Yani. Udah ada yang nanyakan, tenang aja, besok gue lagi bikin janji nih sama Adi agar siang-siang bisa bikin prediksi untuk NBA playoff. Lalu NBA sudah mengeluarkan awards untuk NBA bubble. Jadi yang kepilih sebagai MVP adalah Damian Lillard. Nah, banyak yang menanyakan gue, Karoki, menurut Karoki ini mendingan Damian Lillard atau Devin Booker yang menjadi MVP? Kok gue bilang sih harusnya jadi co-MVP aja ya. Kayaknya dua-duanya cocok memang jadi MVP. Tapi kalau gue harus memilih satu pun, gue akan memilihnya Damian Lillard. Karena menurut gue Damian Lillard tuh berhasil membawa timnya yang tertinggal 3,5 game untuk bisa masuk ke NBA playoff sekarang ini. Dan penampilannya lu boleh inget dong, 51, 41, bener gak ya gue? 61 ya? Pokoknya 154 poin lah totalnya. Berarti gak 51 tuh, ada yang gue lupa satu game tuh. Oke, totalnya 154 poin dalam 3 game, itu belum pernah ada yang mencapai, itu pertama kali dalam sejarah. Jadi menurut gue Damian Lillard deserving banget sih untuk menjadi MVP bubble. Oke, sekarang kita ngomongin all first team bubble. Ada Damian Lillard, Devin Booker, TJ Warren, James Harden, dan juga Luka Doncic. Kalau gue jujur setuju dengan pilihan ini karena 5-5 pemain ini tampil luar biasa banget selama di bubble. Lalu second teamnya ada Giannis, ada Kawhi, ada Caris LeVert, Kristaps Porzingis, dan juga ada Michael Porter Jr. Dan ini menurut gue juga deserving banget, walaupun gue antara Michael Porter Jr. dan Jokic nih. Tapi memang Michael Porter Jr. ini juga lumayan konsisten juga di bubble, so I'll give it to him. Itu untuk first team dan juga second team di bubble. Oke, sekarang berita terakhir, ada berita dari pelatih yang dipecat lagi, yaitu New Orleans Pelicans nih memecat pelatihnya mereka, yaitu Alvin Gentry. Ini David Griffin, GM mereka, sedang mencari mungkin pelatih yang cocok nih untuk tim mudanya mereka. Tapi mereka tuh udah langsung aim-nya tinggi nih, pengen bawa ke NBA Championship. Nah, menurut gue, karena yang kayak paling digencar-gencar namanya adalah Tyronn Lue dan juga mungkin Jason Kidd kali ya untuk New Orleans Pelicans. Nah, menurut gua kalau Tyronn Lue bisa masuk, mungkin nanti ini cocok karena hal pertama yang harus dilakukan oleh New Orleans Pelicans itu adalah meyakinkan untuk Brandon Ingram stay, karena Brandon Ingram ini akan menjadi restricted free agent. Nah, kalau mereka kehilangan Brandon Ingram, wah mereka akan kehilangan seorang big time scorer tim ini. Karena kita nggak tahu nih si Zion ini bisa healthy atau enggak nih tahun depan, maksudnya bisa main 82 game atau enggak. Jadi mereka masih membutuhkan banget servisnya Brandon Ingram. Jadi pelatih yang masuk ini harus cocok banget dengan melatih pemain-pemain muda. Menurut gue Tyronn Lue lumayan cocok, ataupun kalau mau Byron Scott. Nah, Byron Scott juga udah lama tuh enggak ngelatih, tapi menurut gue mereka harus cari tipe-tipe pelatih yang bisa berbaur dengan pemain muda seperti Monty Williams. Menurut gue Monty Williams itu cocok banget untuk Phoenix Suns. Dan Monty Williams pun gue hampir lupa, dia kepilih sebagai coach of the bubble dan very deserving banget. Orang gak ada yang nyangka kalau Phoenix Suns itu akan 8-0. So congratulations untuk Monty Williams juga. Dan terakhir gue akan membahas tentang beberapa orang nih menanyain gue tentang Koroki akan ngeliput latihan tim nasional Indonesia atau enggak.
gue pengen banget ngelatih apa meliput latihannya tim nasional Indonesia, cuma gue yakin latihannya mereka akan tertutup untuk semua media ataupun penonton, fans, semua pasti mereka akan tertutup karena kondisinya kan masih kita tahu seperti ini, dan mereka sudah melakukan protokol kesehatan dari swab test kemarin ini dan semuanya, jadi pasti mereka akan mencoba untuk nggak berinteraksi dengan banyak orang. Jadi gue rasa sih yang boleh di dalam latihan itu hanya staffnya timnas, pemain timnas, dan juga mungkin media internal mereka gitu guys. Jadi kalau gue bisa meliput, gue dengan senang hati pasti pengen banget meliput latihan tim nasional Indonesia kita, karena kita juga perlu update dong gimana nih dan juga kira-kira rencananya seperti apa, tapi kondisinya seperti ini guys, jadi agak akan sulit banget untuk gue bisa meliput tim nasional Indonesia kita. So guys, itu aja sih video gue hari ini. Thank you banget guys yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.